Om Swastiastu. Good morning students, how are you? Apa kabarnya anak-anak? Bisa diharap kalian semua sehat selalu ya, dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran online ini. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang alfabet atau huruf dalam bahasa Inggris. Tadi kalian sudah menonton video dan bernyanyi lagu My ABC. Sekarang, ayo kita sebutkan kembali huruf-hurufnya. Ayo kita sebutkan bersama-sama. 1, 2, 3. A. B. B. C. C. D. D. E. E. F. F. G. G. H. H. I. I. J, J, K, K, L, L, M, M, N, N, O, O, P, P, Q, Q, R, R, S, S, T, T, U, U, V, V, W, W, X, X, Y, Y, Z, Z. Itu tadi alfabet atau huruf-huruf dalam bahasa Inggris ya, anak-anak. Sekarang, Miss Eli punya gambar beberapa benda. Ayo kita cek, terdiri dari huruf apa saja ya nama benda-benda tersebut. Yang pertama ada gambar dasi. Bahasa Inggrisnya tie. Tie. Huruf-hurufnya apa saja ya? Ayo kita lihat. T, I, E. T, I, E. Tie. Benda yang kedua adalah bendera. Bahasa Inggrisnya flag. F, L, A, G. F, L, A, G. Flag. Benda yang ketiga, misalnya punya ikat pinggang. Bahasa Inggrisnya belt. B, E, L, T. B, E, L, T. Belt. Benda yang keempat, Miss Eli punya seragam sekolah. Ayo, anak-anak sudah memakai seragam sekolah belum? Seragam sekolah, bahasa Inggrisnya uniform. U, N, I, F, O, R, M.
UNIFORM, uniform. Benda yang terakhir, misalnya punya payung. Bahasa Inggrisnya umbrella. U M B R E L L A U M B R E L L A umbrella. Untuk pembelajaran bahasa Inggris hari ini, misalnya cukupkan sampai di sini ya. Kita lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya. Misalnya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. See you, sampai jumpa.